Di tengah kabar bahagia tentang kehamilannya, Nagita Slavina menangis karena kelakuan Raffi Ahmad terhadapnya. Kejadian tersebut bermula ketika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membacakan pertanyaan netizen. Salah satu komentar netizen tersebut menanyakan perihal berat badan Nagita Slavina ketika sedang hamil dan dibacakan oleh Raffi Ahmad. Mendengar pertanyaan yang dibacakan Raffi Ahmad, Nagita Slavina lantas mengungkapkan kenaikan berat badannya mulai dari pengalaman hamil Rafathar. Pas hamil Rafathar sih 14 kilo, kata Nagita Slavina. Nagita Slavina pun mengungkapkan harapannya saat hamil sekarang tidak ingin terlalu naik berat badannya. Namun tiba-tiba Raffi Ahmad menggoda Nagita Slavina mengatakan bahwa dia akan lebih gendut dibandingkan saat hamil Rafathar. Seakan tidak terima setelah mendengar ucapan suaminya, Raffi Ahmad, Nagita Slavina kaget. Namun Raffi Ahmad malah semakin menggoda sang istri, Nagita Slavina. Raffi Ahmad menjelaskan dia hanya memprediksi kenaikan berat badan Nagita Slavina dan bukan menyumpahinya. Nagita Slavina terus merengek kepada Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin tambah naik lagi berat badannya. Melihat sang istri Nagita Slavina seperti itu, Raffi Ahmad semakin menjadi membuat istrinya menangis. Nagita Slavina masih menangis mendengar ucapan Raffi Ahmad yang masih dianggap sumpahi dirinya.